di area Perak Tengah ni, terutamanya di Bukit Botol ni terdapatlah rumah-rumah lama, rumah-rumah macam kata dulu rumah KUTAI, rumah limas ni banyaklah. Penduduk dah banyak keluar, jadi rumah-rumah ni banyak dah tertinggal lah. Jadi generasi-generasi yang terkini pun tak duduk lagi di sini, dan kemungkinan rumah-rumah ni bila dibiarkan begitu saja akan orang kata akan rosak lah. Orang sekarang ni banyak moden atau dia campur aduk kan? Inilah satu-satu yang saya rasa kalau di portal ni. Saya Nur Rasiah binti Ismail. Bonda saya Rubaiyah binti Abu Bakar. Abu Bakar bin Alang Ketak. Jadi buat masa ini saya adalah pewaris rumah pusaka Tabak. 1997 dengan rasminya bonda saya Rubaiyah binti Abu Bakar telah memberi pindah milik rumah ini kepada saya. Bermula daripada situ saya dah merasakan bahawa tanggungjawab untuk menjaga rumah ini adalah tanggungjawab saya. Bonda sewaktu masih waras dan masih sihat lagi telah menamakan kepada saya dan mengharapkan saya suami isteri akan memelihara rumah ini. Rumah Tok Abu Bakar Alang Ketak ini mengikut kajian yang kita buat berdasarkan gambar yang kita jumpa dibina lebih kurang tahun 1920-an. Jadi kalau 1920 bermakna tahun depan 2020 rumah ini hampir 100 tahun lah. Kita bimbang bahawa kita adalah merupakan generasi yang terakhir untuk dapat tengok rumah ini, nanti takut yang apa generasi yang akan datang nanti cuma dapat tengok gambar saja. Jadi atas dasar itulah kita mula mengambil sikap langkah untuk kita mengekal, cuba nak memelihara rumah ini dengan tujuan untuk rumah ini boleh bertahan lagi sekurang-kurangnya lagi 100 tahun supaya ianya dapat ditatap oleh generasi muda lah. Secara umumnya keadaan rumah ini masih lagi tidak dalam keadaan yang membimbangkan. Nah, walau bagaimanapun ada beberapa tempat dan juga ada beberapa spot, sebagai contoh elemen bangunan yang berkaitan tentang tiang dan juga pintu, serta ada beberapa lagi spot-spot yang lain yang memerlukan penggantian segera. Untuk delegasi ada yang baru sampai tadi, saya ucapkan selamat datang ke UiTM Seri Iskandar. Jadi selama 3 hari ini kami akan berbengkel di sini. Peserta-peserta akan didedahkan dengan syarahan-syarahan yang berkenaan dengan sejarah rumah Tok Abu Bakar Alang Ketak ini. Program hari ini lebih kepada nak menunjukkan cara macam mana kita bekerja. So, kita kongsikan lah dengan para pelajar untuk dia orang dapat input lah macam mana kerja tukang dilaksanakan dan mengikut piawaian dan tata cara kerja yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan lah. Dalam bengkel ini juga, kita ada membuat kolaborasi dengan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka di mana seramai lebih kurang 25 pelajar-pelajar mereka akan duduk di sini dan melukis, menghasilkan karya berdasarkan subjek matter dia rumah Tok Abu Bakar Alang Ketak ini. Kalau membuat rumah tabak ni, dia agak complicated juga, tapi dia amazing ni, dia ada orang kata apa, estetik dia. So memang best lah buat. Dan colour dia lagi. Sangat-sangat pejai lagi, vulnerable. So kita kena naik 5 orang, 5 orang. Kalau semua orang, 20 orang sekali naik, brum. Ya, saya harapkan untuk kedepannya mungkin
ada agenda-agenda lain yang seperti agenda tersebut, sehingga para mahasiswa bisa terjun langsung ingin mempraktekkan cara bagaimana membuat, memasang dinding, bagaimana sebagainya. Beda rasanya ketika seorang mahasiswa duduk di komputer membuat gambar, dia hanya bisa membuat mengotak-atik gambar sesuka hatinya, tetapi dia tidak tahu di lapangan bagaimana. Ini adalah satu usaha yang sangat baik supaya kita dapat mengekalkan warisan seni bina Melayu Perak yang nampaknya terutama sekali rumah-rumah kayu ini semakin pupus. Kerana bukan saja fizikal itu, tetapi adalah cerita di sebalik fizikal itu. Ceritanya bagaimana hubungannya yang empunya rumah ini dengan sejarah yang lampau. Tindakan tuan rumah kerjasama dengan UiTM menulis kembali kandungan yang tak nampak itu bagi saya amat-amat berharga. Niat baik kami ini suami isteri supaya diteruskan oleh anak-anak kami yang akan datang, anak cucu kami, supaya ini dikongsikan bersama kepada generasi-generasi yang akan datang sebagai sumber ilmu.